sahabat, di video kali ini aku mau share resep lagi. Kali ini aku mau bikin snack yang super simple. Untuk bahannya ada di layar. Menu ini bisa untuk anak mulai 6 bulan ya, Mam. Atau sesuaikan aja teksturnya dengan kemampuan si kecil. Langkah pertama, aku mau panggang pisangnya dulu pakai butter. Manggang pakai butter palmia ini bikin makanan jadi makin wangi dan gurih loh, Mam. Lalu masukkan pisangnya, jangan lupa dibalik. Kalau kedua sisinya udah kecoklatan, sisihkan dulu ya. Lanjut bikin flaknya. Tinggal dituang UHT dan maizenanya. Bisa ditambah gula atau garam sejumput juga, Mam. Sesuai selera si kecil aja. Kalau aku skip gula garamnya, karena begini aja anakku udah doyan banget. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai adonannya mengental gitu, Mam. Bikinnya super gampang dan super cepet banget kok. Nah, udah meletup gini, tandanya udah mateng. Siap plating. Tinggal disusun flanya ke dalam food container. FVA ini aku bikin untuk satu porsi snack aja. Sebenarnya bikin dua porsi sih, tapi yang satunya aku uploadnya di Instagram. Bisa mampir juga ya, Mam, ke Instagram aku. Dan tinggal ditata pisangnya di atas flaknya, Mam. Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Bahannya juga mudah ditemukan. Rasanya super enak, kalorinya tinggi, dan tentu sehat untuk si kecil. Ini untuk anak yang baru mulai empati juga cocok banget. Karena flaknya itu super soft banget. Tinggal pisangnya bisa dibejek lagi, Mam. Sesuaikan aja ya teksturnya dengan kemampuan si kecil. Dicoba ya, Mam, di rumah. Semoga si kecil suka dan lahap. Terima kasih, Mama Hebat, sudah menyimak video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah!